Terima kasih kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Dan kita beralih ke berita lain, saudara. Guna menangkal radikalisme yang kian merebak, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kota Pekalongan menggelar lomba menggambar anti-radikalisme bagi kalangan pelajar SMP. Diharapkan para siswa SMP bisa menyebarkan sikap anti-radikalisme agar NKRI tidak terpecah belah. Puluhan siswa-siswi sekolah menengah pertama SMP ini tampak serius menggoreskan kuas maupun pensilnya di atas kertas untuk menggambar berbagai hal terkait tema menolak radikalisme. Ada yang menggambar lambang negara Garuda Pancasila maupun gambar lainnya. Meski acara ini hanya digelar di trotoar lapangan Mataram, namun hal ini tak mengurangi minat dan niat para peserta untuk memberikan gambarnya yang terbaik. Dengan event ini, para pelajar yang masih berusia remaja ini bisa mempelajari tentang pentingnya menolak radikalisme demi keutuhan bangsa dan NKRI. Ini dalam rangka kerjasama dengan Kewaspadaan. Kita mengatakan lomba mengabar yang rutin setiap tahun mengadakan. Kalau tahun kemarin tingkat SD, sekarang SMP dan madrasah ya. Diikuti oleh 40 peserta, ini merupakan salah satu dengan tema Pekalongan menolak radikalisme untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan menolak satu kekerasan radikalisme yang terjadi pada anak adik-adik kita di mana sejak buktikan sosialisasi melalui lomba. Diharapkan dengan kegiatan ini, Kota Pekalongan ke depan bisa lebih kondusif dan bisa mengantisipasi isu-isu yang membahayakan keutuhan NKRI. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan.